Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Sekarang saya mau proses ganti rumah ke Lomang, Bro. Sudah dapat ganti rumah baru untuk Jono. Ini saya dapat ini lumayan besar ya, bekecotnya ya. Oh, saya pakai rumah bekecot ya. Besar banget karena Jono juga kekecilan ya. Jono rumahnya kekecilan, jadi harus ngungsi ganti rumah. Ini spesial saya cari ini di kebon-kebon. Oke, kita lihat Jononya. Jon, sini Jon. Nah, ini Jono, Mas Bro, lihat. Oh, tonggos, Mas Bro. Rumahnya kekecilan, gawede. Oke, kita akan lihat proses pindah rumahnya. Oke, pertama-tama kita letakkan Jono pada suatu wadah, Mas Bro. Nah, wadah seperti ini. Lalu kita siapkan cangkangnya, sudah kita siapkan ya untuk rumah barunya. Kita dekatkan. Nah, sekarang kita video proses pindah rumahnya, Mas Bro. Kita lihat. Bentar, Jononya belum bangun. Kita bangunkan dulu. Ayo, bangun, Jon. Nah, ya. Dia sudah bangun. Dia akan melihat-lihat, Mas Bro. Lihat-lihat rumahnya baru. Kita akan lihat proses pindah rumahnya, Mas Bro. Mudah-mudahan berhasil ya. Saya kasih rumah baru, mudah-mudahan Jono mau. Karena rumahnya sudah kecil, jadi harus kita pindah, Mas Bro. Ayo, Jon. Aku sudah mencari rumah buat kamu lo. Ayo dipakai rumahnya. Ini saya taruh di wadah itu, Mas Bro. Panci, Mas Bro. Panci itu sampai bolong, Mas Bro. Bolong itu bukan digigit tikus lo, dicupiti sama Jono itu. Jadi ini untuk proses pindah rumah saya tempatkan di panci supaya dia mau, dan saya sendirikan ya supaya dia mau pindah. Ayo, Jon, pindah, Jon. Belum, masih proses, Mas Bro ya. Mungkin butuh waktu 5 menitan mungkin ya. Kita harus banyak diam kalau seperti ini ya, supaya nggak malu Jononya. Kan seperti orang ganti baju kan malu, Mas Bro, kalau dilihat. Oke, kita lihat. Sudah didekati, Mas Bro. Apakah dia akan pindah rumah? Mari kita saksikan, Mas Bro. Walah, tiba. Ayo, Jon. Mulai rumahnya, bekecotnya mulai diperiksa, Mas Bro. Gitu, Mas Bro. Ayo, woi. Pindah rumah dulu, ayo. Memang agak sedikit lama, Mas Bro. Tapi ini cara alami dan aman untuk ganti rumah. Jadi kita tidak ada pemaksaan. Jadi biar dia sendiri yang pindah rumah, Mas Bro. Tidak kita tarik. Cuma kita berikan rumahnya. Nanti dia akan pindah sendiri. Sabar, masih menunggu. Waduh, sepertinya nggak mau pindah, Mas Bro. Apa malu kali ya? Karena dilihat. Biasanya ditaruh tempat gelap pun pindah sendiri, Mas Bro. Ini saya coba memvideokan ya, untuk edukasi aja. Oh, nggak mau ya? Iya, iya. Oke, Mas Bro, sabar dulu, Mas Bro, sabar dulu. Saya akan lihat. Seharusnya mau ya. Aja nih, kelejon. Ini kelele. Gak mau, Mas Bro. Coba kita ganti tempat mungkin ya. Saya pindah dulu Jononya ke akuarium bekas ikan. Mungkin kalau di tempat yang lebih gelap, mungkin dia mau, Mas Bro. Begini kesannya bagus ini. Ntar saya pindah dulu. Malu-malu dia. Eh, Jon.
Nah, ini jonnya. Wow, besar banget. Eh, Jon, ini Jon. Ini rumah. Oke, kita akan lihat di sini, Mas Bro. Tempatnya saya persempit supaya mau. Ntar dia masih mikir, Mas Bro, pindah apa enggak gitu ya. Mau diperiksa kali ya. Wah, kosong nih John, masuki John, ayo. Biasanya mudah, Mas Bro, entah ini apa yang terjadi pada Jono ini. Biasanya dia itu langsung masuk loh. Ini nggak mau, ini apa rumahnya jelek. Padahal itu saya nyarinya susah loh. Eh John, pindah rumah John. Eh John, pindah rumah John. Diperiksa-periksa dulu. Ayo, pindah rumah. Ajan di rumah John, lu nggak mau, Mas Bro. Kenapa ini gua nggak mau ini John ini? John di rumah John, nggak mau, Mas Bro. Padahal biasanya mau lo. Ayo, John, oh, John, indah dong. Biarin aja. Nanti kalau sampai itu enggak ada ya saya pause, apa saya hentikan, Mas Bro ya. Kalau sampai 8 menit, 7 menit, 9 menitan, 10 menitan dia enggak mau pindah, akan saya hentikan videonya. Nanti besok akan saya periksa apakah dia sudah mau pindah apa enggak. Kalau karena videonya terlalu lama, Mas Bro. Jadi enggak enak nanti kalau terlalu lama nanti ya. Kita lihat apakah mau Jono pindah rumah. Eh John, pindah John. Kita tunggu sampai 10 menit, Mas Bro. Waduh, sepertinya nggak mau, Mas Bro. Biasanya langsung dipakai biasanya, tapi ini dia nggak mau, Mas Bro. Mungkin malu mungkin ya. Oke lah, Mas Bro, segini aja dulu. Proses pindah rumahnya gagal, Mas Bro, maaf ya. Nanti tak coba videokan lagi, Mas Bro, kalau ada kesempatan. Ini sudah 8 menit lebih ya. Yus, Mas Bro, terima kasih, nantikan video selanjutnya ya. Apakah Jono berhasil pindah rumah apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.